nah yang motor tinggi itu. Kepada semuanya, tempat-tempat ibadah di konten-konten dari Taipu untuk tidak merayakan Imlek dengan offline, diharapkan bisa dengan hari dengan kondisi yang masih sehat. Nah, juga itu termasuk kita itu atau ada pembatasan terkait misalkan perayaan Rongsai dengan Parongsai dan sebagainya akan kita pasti bisa mengatasi juga kita rapatkan dengan jajaran Pemda Kota dan Satgas Covid Kota Surabaya dan nanti kita juga. Ya, sebisa yang bisa kita jalan, kita jalankan. Kecuali kegiatan yang kira-kira akan menimbulkan kerumunan, itu kita tiadakan. Seperti kayak sembahyang bersama, terus kayak atraksi bareng saya apa, terus makan-makan juga kita tiadakan. Okay. Tapi ya kita tetap buka, umat bisa sembahyang sendiri-sendiri, cuma dengan mengikuti protokol yang kesehatan yang ada. Ada pembatasan untuk jumlah umat. Cuma nanti untuk pastinya berapa, kita juga nggak bisa ngomong, kan sesuai tempatnya. Oke. Okay. Cuma nanti kita sesuaikan keadaan situasi pas Imlek nanti yang datang sembahyang. Kalau rasa sudah agak penuh, kita nanti di depan itu ada sedia kayak kursi untuk orang duduk antri gantian sembahyangnya. Cuma H-1 itu kan biasanya yang ramai malam. Nah ini berhubung PPKM kan nggak boleh buka malam. Okay. Kita kan juga tutup jam 7. Kemungkinan besar H-1-nya sih mungkin nggak terlalu ramai. Oke. Yang kita lebih waspada tuh hari-hanya.